yang bagian bawah ya. Jadi kita kasih, terus kita balik. Ya. Kita hajar lagi bagian sini untuk perlindungan biar semakin mantap ya. Cus, dia langsung ditetesi, dia langsung muter sendiri dia. Cus. Nah. Cus. Ya. Oil fill sudah di refill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan membongkar oil ini ya nanti ya. Ya, nanti akan saya sampaikan secara detail dan di share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain nanti juga bisa ikut belajar bareng, agar mereka juga bisa merawat oilnya sendiri jika ada yang punya dengan jika ada yang punya rel yang sama dengan seri ini ya. Sal 3 10HL. Ini kurang lebih sama dengan Sal 3 15HL ya. Hanya apa beda di ukuran aja ya. Kedalamannya juga sama. Yang jenisnya maxil ya. Oke. Kita langsung eksekusi. Ini ya bearingnya maksil dia. Jadi dari keempat baut ini ya, untuk sal 3 1 2 3 ya, 1 2 3 itu pakai kunci L ya. Nah, yang satu deket tuas truk ini dia pakai baut min ya. Nah, jadi bisa di apa bisa dilihat memang jadi tidak semua baut skrunya ini L ya, tapi ada salah satu dia pakai baut biasa yang plus. Oke, lanjut. Sebelum bongkar bisa diperhatikan ada baut di sini 1 2 3 ya, ini kita lepas dulu.
sangat kotor ya dalamnya ya. Dalamnya sangat kotor sekali. Sangat kotor sekali. Overload ini ya. Ya, di bagian drag washernya sudah terkena itu apa? Grease ya. Bagian drag washernya sudah terkena grease. Oke, semuanya sudah kita bongkar ya. Lanjut kita grease. Langsung kita akan merakit. Simak terus brother. Jangan lupa ya, subscribe, di like, dan di share ke teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ke sesi pencucian dan lanjut grease. Oke, lanjut. Sekarang kita langsung masuk aja ke sesi regrease. Jadi bagian-bagian mana yang harus di regrease saya akan tunjukkan dan disimak ya. Kita akan regrease di bagian-bagian yang internal dulu ya, bagian body dulu ya kita regrease. Nah, untuk rail overhead ini itu sangat direkomendasikan untuk pemakaian white grease ya. Pemakaian white grease yang jenisnya lithium white grease.
semua bagiannya itu kita kemasi dengan grease. Ini berhubung bearingnya jenisnya jenis bearing maxil, nanti kita akan refill oil maxilnya di bagian bearing ya. Isi seluruh bagian permukaannya ini agar terjaga ya, untuk menjaga ya. Ya. Kita beri sentuhan sesuatu ya. Apa itu? Magnetic oil fluid, oil magnetic. Thank you.
kita pasang pirnya. Nah, kalau ini kita pakai tang split untuk memasang pir ke bagian sini. Sebentar. Iya. Harus benar-benar hati-hati dalam melakukan refill oil maksilnya ya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai ada salah atau kececer. Oke. Ya, kita beri yang di sini. Terus lanjut kita pasang snap ring ya. Ya. Pasang snap ring ya. Kita pasang snap ring-nya.
jahitan, jangan sampai kebalik pemasangannya ini ya. Ini ada yang tajam, sama sih seperti BC ya, ada sedikit ini beda, jadi ini yang rata ya, ini beda, ini cembung, ada sedikit itunya, perbedaannya di sini ya. Nah itu ya, perbedaannya ada di sini dia nih, dan ini rata ya. Nah, ini di bawah ya, ini di bawah, ini di atas ya, yang rata ini di atas. Handle kiri berarti muternya dia sana ya, pit ya. Nah seperti ini ya, nah, fungsinya untuk menjepit. Nah kita pasangkan bagian ini, doggingnya mana tempatnya, doggingnya ada di belakang sini. Nih doggingnya ada di sini nih, dia agak pas. Pasangkan ini di sini ke doggingnya ini. Kita beri tapi jangan banyak-banyak ya. Ya gini udah cukup, yang penting udah lembab dia, jangan terlalu kering juga nggak boleh. Pastikan semuanya posisinya benar dulu ya. Pastikan posisinya benar dulu. Nah, kita posisikan gini aja dulu. Jangan diputar. Oke. Dicek, oke, sudah. Sudah ya, ya sudah semuanya. Jika ada yang kurang, ada yang belum dipasang, kita cek lagi. Jadi sering-sering cek nggak apa-apa itu ya. Per kita pasang ya, ini per itunya, clutch-nya
Benar. Ya. Ini sudah terpasang di sini. Ini kita posisinya ada di belakang, berarti dia turun. Nah, kita posisikan. Oke. Oh, oh. Kita posisikan dulu. Jadi tidak perlu kita putar-putar. Eh, baru kita balik seperti ini. Ya. Sudah. Ada tiga di sini. Kita langsung kunci. Oke, setelah ini kita lanjutkan untuk pemasangan bearing yang bagian bawah. Nah, ini juga bearingnya, dia juga bearing aksil ya. Ini bearing aksil. Ini dia juga bearing aksil. Kita kasih perlindungan cus. Sebelah sini juga cus. Dia akan menutup sendiri. Justice, cakep, ya. Oke, kita udah berikan perlindungan di sini. Kita akan masukkan pelan-pelan ke dalam. Oke, ya, ya. Kita beri snap ring. Kita pasang snap ringnya. Kita tutup dulu. Start. Kita beri bearing. Siap. Celamitan bebet. Cakep. Ya. Kita masukkan pelan-pelan. Karena ini udah ada apa? Tempatnya, udah ada soknya, jadi lebih mudah ya. Lebih mudah. Ah, ya. Oke. Cakep. Sip. Mas. Istimewa pokoknya. Mana kunci L tadi? Ini kita kunci dulu biar tidak lari.
pasang ringnya, ada dua ringnya, ada dua. Oke, cepet. Kita kasih yang bawah satu. Ini bagian bawah ya. Jadi kita kasih, terus kita balik. Ya, kita hajar lagi bagian sini untuk perlindungan biar semakin mantap ya. Cus, dia langsung ditetesi, dia langsung muter sendiri dia. Cus. Cus. Ya. Oil fill sudah di refill. Sudah diisi. Kita pasang ring. Oke. Ini sudah terpasang. Kita kembalikan lagi ke posisinya. Oh ya. Siap. Oke. Okay. Ya. Langsung kita tutup. Oke. Okay. Kelihatan bersih. Cembung, 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 cembung. Okay. Ah. Go no. Okay. Siap. Kita beri sentuhan di sini untuk melindungi
Oke, kita taruh di sini dulu. Kita kencangin dulu. Tadi servis pembongkaran ya, pembongkaran dan regress juga sekaligus perakitan ya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang punya reel yang sama dengan seri ini. Mudah-mudahan video ini bisa dijadikan sebagai panduan untuk pembelajaran, untuk belajar membongkar reelnya sendiri. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas support dan dukungannya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.